waktu aku masih belum bisa menerima Nabila. Firman dan Zura sama-sama tidak bisa memilih antara ibunya dan Nabila yang sama-sama mereka sayang. Benci sama Nabila. Semua gara-gara Nabila aku jadi kayak gini. Semua gara-gara Nabila karena dia jahat sama aku jadi lahir prematur. Yuk. Pak, Oma. Ada apa sayang? Ada apa sweetheart? Sebenernya sedih lihat mama marah-marah di rumah sakit. Waktu papa dan mama belum ke ruangannya mama. Emangnya mama marah-marah apa tadi? Kata mama, ibu pribadi hati jahat. Katanya ibu pribadi hati yang bikin adik Hanili jadi lahir prematur. Enggak, itu semua enggak benar, ya. Berarti mama bohong dong, Mama. Gini loh, sayang. Mungkin mama ngomong kayak gitu karena kondisi mama itu enggak stabil. Emosinya lagi naik turun. Ya, makanya mama nuduh ibu pribaik hati gitu. Karena mama harus melahirkan Hanibinya sebelum waktunya. Mama jadi sedih deh. Sebenarnya Zura kasihan sama mama. Zura juga sayang sama mama. Tapi mama bilang mama benci sama ibu pribaik hati. Zura bingung, Pa. Padahal Zura sayang banget sama ibu pribaik hati. Sayang, kamu gak usah bingung, ya. Kamu gak usah bingung, kamu biasa aja sikapnya. Kalau, ya gini loh, kita memang bisa memilih untuk benci ataupun suka dengan seseorang. Terserah kita. Tapi kalau memang mama benci dengan ibu pribadi hati, tugasnya Zura cuma satu, Pak. Zura doain. Semoga kebencian mama terhadap ibu pribadi hati itu bisa hilang, ya. Karena bukan tugas kita kok sayang, untuk mengatur perasaan orang lain. Tugas kita itu, kalau kita lagi ada masalah, tugas kita cuma satu. Berdoa dan terus berusaha. Itu aja. Yaudah, sekarang kita masuk, kita istirahat dulu. Oke? Ayo, Ma. Kasihan Zura. Dia jadi bingung karena dia sayang sama mamanya. Dan gak ingin bikin mamanya sedih. Tapi di samping itu, Zura juga gak bisa ikutin mamanya yang benci sama Nabila yang dia sayangi. Mungkin itu juga yang pernah dirasakan sama Firman dulu. Waktu aku masih belum bisa menerima Nabila. Firman dan Zura sama-sama tidak bisa memilih antara ibunya dan Nabila yang sama-sama mereka sayang. Kalau aja ada Syira di sini, dan kalau aja Bunda sama Arya masih sama-sama, aku masih ingat dulu kita pernah jadi keluarga yang bahagia. Meskipun akhirnya Bunda sama Ayah harus berpisah gara-gara pengkhianatan Ayah, tapi lihat Ayah sama Bunda baik-baik aja seperti sekarang, aku udah cukup bahagia kok. Semoga aja Ayah sama Bunda gak akan berantem lagi kayak dulu. Thank you.
Raya. Ya ampun, Nona Aya kenapa sih di kamar mulu? Bimung ini baru pulang loh, baru balik dari kampung. Ini kan baru-barunya. Kangen banget, gemes banget sih Bumun. Rambut baru. Enggak sih Bumun, aku Albi sama Bumun sedih banget tau gak ada Bimumun. Masa sini? Non Raya pasti gak kangen sama Bimumun. Non Raya itu cuman kayak sedih aja gitu Bimumun pulang. Karena Non Raya ngerjain apa aja yang di rumah ini sendiri. Ayo ngaku. Tahu aja sih Bumun. Tahu dong Bimumun gitu loh. Tapi beneran tahu Bimumun. Aku, Bunda, sama Albi tuh kangen banget. Rumah tuh jadi gak rame lagi kalau gak ada Bimumun. Iya. Bimumun percaya kok Non Raya kangen sama Bimumun. Yaudah, kalau gitu sekarang Non Raya langsung aja ke meja makan. Soalnya Bimumun udah masak spesial buat Non Raya. Aku kangen banget sama masakan Bimumun. Yaudah, aku muterin dulu. Bye-bye. Yaudah. Ih, pintunya gak ditutup. Dasar Non Raya. Itu foto Pak Arga, Bu Nabila, sama anak-anak. Ada Non Zura juga di sini. Sebaik apapun Ajusi sama Bu Nabila, Non Raya dan juga Mas Albi, tetap aja gak ada satupun anak-anak di dunia ini yang pengen ayah bundanya bercerai. Non Raya sama Mas Albi pasti masih menyimpan luka di hati mereka akibat perceraian orang tuanya. Tapi mudah-mudahan Ajusi bisa nyembuhin semua luka di hati mereka dan bisa bikin mereka bahagia. Amin. Ada yang mau nambah jusnya? Abi mau. Oke. Okay. Ini udah dapat soal Tante Wilda. Udah Rai, tadi Om Firman telepon. Katanya Tante Wilda tuh sempat pingsan karena shock ngeliat anaknya yang dilahirkan secara prematur. Nah, anaknya Tante Wilda dan ayah kalian itu adalah adik tiri kalian. Itu juga kasihan banget loh. Karena beberapa organ tubuhnya tuh ada yang belum sempurna. Jadi kita doain sama-sama, semoga adik tiri kalian bisa kuat, bertahan, dan juga bisa tumbuh sehat seperti bayi-bayi yang lain. Amin. Amin. Ayah Bunda, tapi Bunda gak mau laporin Tante Wilda ke polisi. Apalagi dia udah ngaku kalau dia udah nyulik Bunda. Dan juga nyawa Bunda tuh hampir melayang gara-gara dia. Dia sengaja banget pakai anjing-anjing itu. Rai, tapi Bunda gak mungkin ngelaporin Tante Wilda dalam kondisinya yang seperti sekarang ini. Tapi nanti kalau Tante Wilda udah keluar dari rumah sakit, Bunda mau ya lapor Tante Wilda biar dia kapok. Iya Bu, saya kali ini setuju sama Non Raya. Soalnya apa yang dilakukan sama Bunda Kor itu udah kelewatan Bu. Iya, tapi kita juga gak bisa ngelaporin ke polisi kalau kita gak punya bukti, Rai. Aku bakal bantuin Bunda kok cari buktinya. Kita bisa lihat dari rekaman CCTV rumah sakit kalau Tante Wilda itu udah nyuruh orang-orangnya buat nyulik Bunda. Iya, tapi itu juga susah karena di CCTV nggak begitu jelas keberadaannya Tante Wilda. Apalagi di hutan juga kan nggak ada CCTV. Terus Bunda menyerah gitu aja kalau Tante Wilda udah nyulik Bunda. Bunda, Tante Wilda ntar bakal ngulang berkali-kali gimana? Iya loh Bu, bener loh Bu. Kalau misalnya ya amit-amit kalau sama Ibu meninggal, Non Zura meninggal, jangan-jangan. Itu gimana Bu? Ya masalahnya gini loh Bi, Wilda juga tuh kan gak pernah kapok ya. Kan dulu udah pernah saya laporin dia ke polisi, terus dia sempet di penjara. Tapi itu juga gak bikin dia kapok, malah dia malah makin dendam sama saya. Iya juga sih. Ya udah gini, kita pikirin soal itu nanti aja ya. Sekarang kita pikirin, kita fokus aja ke kebahagiaan keluarga kita.
Bunda tuh udah misah-misahin, Bunda udah pilihin desainer kebaya yang buat nanti Bunda pakai di pernikahan Bunda sama Om Firman. Albi sama Raya mau bantuin Bunda pilih gak? Mau Bunda. Nah nanti Albi sama Kak Raya dan juga Zura pakai baju adat yang sama kayak yang Bunda pakai sama Om Firman. Gemoy. Gimana Rai? Ya udah deh, aku mau lihat desain-desainnya. Ya udah, yuk, Bunda udah simpen di sini. Sini. Bu, saya mau lihat juga ya, Bu. Ayo, Bi.